Pemirsa, Anda menyaksikan Update CKV Negan jelang hari pernikahan Putri Tunggal Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengimbau pejabat tinggi untuk tidak memberikan sumbangan melebihi batas aturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan gratifikasi. Situasi ini memudah kita. Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi meliputi pemberian uang ataupun barang kepada pejabat tinggi, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Yogyakarta Senin 6 November 2017 menegaskan, siapapun pejabat tinggi yang menerima sumbangan melebihi aturan yang telah ditentukan, maka kelebihannya harus diserahkan ke KPK sebagai kas negara kendati pun seorang presiden. Semakin lama semakin jauh. Mbak, beliau sebagai pejabat negara konsisten dengan aturan, ya, tidak terima sesuatu. Ini hal yang harus kita contoh. Supaya anak buah, patut saya juga nanti kalau mantu, ya nggak boleh terima. Karena kalau menerima, harus dilaporkan ke KPK. Kalau jumlah sekian melebihi, harus dikembalikan. Untuk pejabat juga sebaiknya tidak? Sama, nggak boleh sampai. Bupati, wali kota, pejabat itu nggak boleh. Walaupun itu mungkin ada budaya ya, tapi itu prinsip bagian daripada.